guys, selamat pagi. Info terbaru kali ini dari updatean penampilannya Gepetto. Lihat nih, kalau di sini simbol dari buat fitting room ya, ganti-gantinya tuh udah beda ya. Tapi kalau dalamnya tuh masih tetap nih, lihat masih tetap kan dalam-dalamnya. Seperti biasa. Masih seperti biasa, tapi yang lainnya tuh lihat ini segede gaban, gede banget. Kaget banget aku pas buka. Ini gede banget gitu. Dan yang lainnya tampilan ini nih, dunia tuh lihat. Jadi kotak-kotaknya tuh udah beda banget sekarang. Tuh lihat kan. Tadinya kan gede gitu ya, maksudnya kayak landscape gitu kan. Sekarang jadi kayak kotak kubus gitu. Tuh lihat, wah. Ini yang resmi official. Tuh lihat yang lainnya simbolnya kayak gini jadinya ya, guys. Tapi dalamnya tetap sama. Dan ini yang paling beda banget sekarang tuh, kalian bisa tuh lihat, ada bisa kalian tuh search cuman foto doang atau video doang kayak gitu guys, terus bisa dipapurit. Ya Allah, keren banget. Yang paling utama sih, yang paling penting tuh di sini sih, karena kita sering banget pakai foto boot ya guys, ya kan. Terus kalian tuh bisa dipapuritin biar kalian tuh nggak susah-susah nyari lagi, scroll-scroll lagi yang kayak tadi kayak gitu. Kalau yang udah dipakai tuh yang mana kayak gitu, atau buat biar spill tuh lihat. Ini buat bisa foto aja. Bisa 1 2 3. Oh iya, bisa semuanya. Kita sekarang ada cuman video doang, terus ada secara acak kayak gitu. Jadi kalian bisa nanti tuh video, ya udah semuanya tuh video gitu yang kita klik, atau kita cuman foto doang, bisa foto doang. Ish, ini keren. Nah, ini favorit gitu ada di sini, jadi munculnya di My kayak gitu ya. Jadi kalian nanti kalau mau tag ulang tuh nggak usah kemana gitu, nggak usah harus update lagi. Ini kalau album dari unggah ya, jadi dari kita. Dan kamera pindah ke photo booth, dia pindah ke sini. Dan ini dalamnya kamera tuh ini ya, biasa aja, maksudnya tuh seperti biasa gitu, nggak ada perubahan di dalamnya kayak gitu. Tuh ada di sini ya, sekarang kameranya ada di photo booth guys. Terus kalau ini tuh FYP mengikuti uploadan masih seperti biasa, populer juga masih kayak gini seperti biasanya kayak gitu kan. Katanya tuh ada yang FYP gitu kayak TikTok ya, tapi aku enggak loh, nggak tahu. Kalau ini profile masih tetap sama, pengaturan masih tetap, nggak ada yang berubah sama sekali. Lihat. Oke, jadi kayak cuman segitu aja sih. Itu yang paling kaget gede itu. Itu masuk ke dunia secara acak. Kalau informasi juga notifikasi enggak ada. Seperti biasa. Di sini juga tampilan juga seperti biasa. Tadinya juga kayak gitu kan ya. Tapi udah ini aja yang paling menonjol nih guys, banyak. Tuh lihat aplikasi toko ya, simbol toko sekarang pindah ya ke bawah itu, ke bawah nama avatar buat fitting room, ganti-ganti baju lobby gitu loh. Oke gitu guys, ini 3.8.1 gitu ya versinya kalau gak salah. Kalau kalian belum update dulu. Ini kayak aku secara langsung ke update ya guys, kayak gitu. Oke, mungkin terus dari segi koin juga masih seperti biasa ya guys, kayak gini. Bye bye. Jangan lupa ya cek playlist agar apa yang kalian cari mudah ditemukan. Jika bingung di komen.